Oke, Man. Oke, mantap. Siap, betul. Siap, hadir. Siap. Selamat malam. Asik. Ditemani oleh Cueng. Iya, Cueng. Sirung, Bos. Sirung. Nama kamu enggak kelihatan. Oh iya, siap. Apa kabar, mantan? Wis. Nah, jadi dhewe nek ngene malah kaya demit lho. Iyalah. Jadi malam ini aduh. Ini karena kemarin kita banyak acara, banyak tamu kan. Iya, kasih bu kemarin. Iya, kita hari ini ada di rumah Bule Production. Nah, ingat nggak kontennya waktu kita lepas susuk yang dari Hong Kong itu? Kan Randy kesurupan dua kali. Iya, mendadak kemasukan, katanya suruh mandi terus. Katanya suruh mandi terus, dan itu dua kali dia kemasukan suruh mandi. Nah, ceritanya dari mana? Dari rumah inilah. Nah, berawal dari sini. Semua berawal dari sini. Kita muter boleh nih, Le? Bisa, Mas. Nah, muter dulu. Ayo, gandul. Mana gandul-gandul? Itu, gandul-gandul. Oh iya, itu gandul-gandul itu. Iya, gandul dua sih itu ya. Iya. Ini rumah memang udah tua ya, Le? Tua banget, Mas. Oh, mau pegang kamera nih? Siap, Mas. Siap. Cipun The Gang kembali ke kostum awal ya, Le? Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cipun The Gang. Hari ini Cipun The Gang berada di rumahnya Bule Production. Ini rumah udah nggak ditinggalin tapi masih buat produksi. Iya. Apa furniture ya, Le? Iya. Daripada penasaran, kita langsung muter-muter aja, Le. Bisa dilihat dalamnya dari sini, Le. Bisa, Mas. Boleh. Di situ, Le. Di situ. Masuk apa enggak? Oh, sebenarnya Cueng yang pegang aja. Aku kan tanya-tanya sama kamu terus. Oh, iya. Ya, Eng. Di Eng tanganmu di tak Eng. Eng. Wush, angin lu. Lagi mantek. Oke. Masuk boleh. Ini apa Le, mau dibangun apa Le? Ini bangunan lama, Mas, tapi apa batu batanya diambil buat dibangun lagi. Oh, batu itu dibangun. Ini kan dulunya rumah. Iya, dirobohkan. Oh. Terus diambil batu batanya. Batanya dulu lebar-lebar lah, satu bantal lah. Di sini? Iya. Batu batanya? Iya. Ukuran zaman dulu. Berarti memang bangunan lama ya, Le? Lama sekali, Mas. Nah, ada cerita apa dari rumah ini? Kenapa kemarin habis tidur di sini ya, Le? Iya. Le, kamu ada kamera, Le, biar kelihatan, Le. Kenapa Rendot habis tidur di sini? Kamu tidur berapa jam di sini, Dok? Ya sekitar 3 jam lah. Ya 3 jaman lah. 3 jaman? Iya. Ya lama banget. Majapahit. Iya. Zaman perang. Iya. Zaman penjajahan. Iya. 3 jaman. Iya, 3 jaman. Lama sekali ya. Lama sekali ya berarti ya. Padahal ini auranya bagus sekali loh, tapi kenapa Rendot itu kemarin paling dia lagi nggak suci? Kamu habis ngapain sih, Dot? Ya mumpunya ya orang ngerti apa terus bercengkrama dengan deh. Cewek, Bro. Apa yang kamu rasakan, Bro? Aduh, Mas. Aduh. Karena sudah cara saya wis batiran suwi lah. Nah, memang sejarah rumah ini pun di sini konon katanya masih ada walaupun udah pernah direnovasi ya. Ini udah tapi lama banget, Mas. Rumah awal ini rumah belakang ini, Mas. Oh, iya. Ini kan tambahan-tambahan yang ke depan. Kalau pokoknya yang belakang ini paling lama. Katanya juga masih ada satu kayu yang dari zaman Mbah Buyutmu dulu. Masih bambu, Mas. Oh, bambu. Itu masih nih, Mas. Nanti kita masuk nggak bambu, nggak apa-apa. Kita lihat-lihat auranya di dalam juga. Karena dulu pernah, Le, yang itu siapa? Nggak tahu, Mas, itu
pendatang sih ya. Tapi kan dulu aku belum kerja di sini, jadi minta izinnya sama saudaraku. Terus dibuka pamitnya dulu buat tahlilan lah intinya kayak gitu. Tapi nggak taunya malah buat uji nyali. Rumah kayak gini buat uji nyali, walaupun dulu memang beberapa kali ada yang pernah lihat di depan rumah. Ada yang tongkrong. Gede, tinggi. Karena di sini nggak jauh dari rumah kosong. Rumah kosongnya sebelah mana? Oh, situ mas. Nanti Eng, nanti kita review juga rumah kosongnya itu rumah peninggalan orang, ya orang zaman dulu lah. Orang zaman dulu iyalah, nek orang zaman depan belum ditinggalkan, masih direncanakan. Itu pembangunan rumah. Ya. Coba nanti kita masuk ya, Le. Kita masuk, kita lihat. Dan nanti kita cari tahu siapa yang ada di depan situ, yang dulu sering tongkrong. Kamu pernah lihat di situ? Belum. Yang pernah lihat itu siapa? Itu tangga belakang. Iya, pagi-pagi habis sholat subuh pulang, kok ada yang tongkrong. Setelah dilihat dari samping, kok bisa mulutnya panjang? Siapakah gerangan dirinya? Mulutnya panjang. Pinocchio paling yole yo. Itu hidup. Buaya. Oh, itu ya. Iya, buaya, Mas. Buaya. Buaya darat kayak nyong. Kita masuk aja, Le. Iya, dikunci enggak, Le? Enggak. Lewat mana? Lewat. Oh, lewat belakang aja udah. Iya, kan belakang. Ayo. Di sana, Le. Lanjut. Nah. Ada yang tidak ada, Mas. Ini di kamar mandi. Kelihatan nggak, Eng? Kelihatan, bro. Iya, siap, kelihatan. Ini kamar mandi. Aja, Eret, Eng, kok buka aja sesuatu gue, Eng. Masuk. Ini juga masih dipakai, kan, Teh? Masih. Ini kusen zaman dahulu, kan, Teh? Masih. Bangnya wangi. Ini orang bambu, ya? Oh, lagi bro. Bukan ini, bukan ini ya, di dalam ya. Selalu aku pernah mandi di sini. Yang apa? Dia nggak tahu. Aku keluar dari apa? Kuatannya apa? Ya, itu pernah ada yang menyala. Itu waktunya siang, pagi, malam, sore, mau maghrib. Sandekala ya. Kebetulan pas gerimis. Aku lupa belum nyalain lampu. Aku masuk ke dalam, aku mau keluar dari dalam. Sayang, kok aku keluar? Gak ada apa-apa. Nah, tempat luar asap juga, Mas. Tempat luar asap. Asap terus cahaya merah. Nah, itu kalau cahaya merah biasanya identik dengan sesuatu yang jelek ya, Lin. Semoga dengan dia keluar seperti itu, sesuatu yang jelek dalam rumah ini juga ikut keluar. Nah, kita bisa lihat nih, Eng. Bangunan tua ini, seperti ini nih alis. Nah, ini ada dua, ini identik bangunan tua banget, bisa dilihat atasnya juga. Nah, zaman dulu kenapa dibikin kayak gitu, itu fungsinya untuk ventilasi, jadi dalam rumah itu udaranya sejuk ya, adem. Udara masih panas ya. Kita lihat sekarang ya, matanya lebar-lebar yang asli yang ini yang katanya assalamualaikum. Wush, apa itu? Dengeran kelengeran nih nanti belakang mas, sering itu mas main sementing kita pertama.